Oke, ini video lanjutan yang tadi ya. Setelah kita masuk, sudah mobil bisa hidup. Kita udah tahu itu baterai remote-nya itu habis ya. Akhirnya si teman beliin baterai remote. Nah, ini tutorial untuk ganti baterai remote-nya ya. Baterainya habis ya, udah nggak bisa dipakai. Kita coba ganti. Pakai obeng min kecil. So, kita cangkir bagian ini. Nah. Ini ada retakan dikit. Oke, ini dia. Oke, ini dia baterai yang dipakai CR2025 ya. Kita pakai baterai yang baru, kita pasang. Plusnya menghadap ke atas. Pasang kopernya. Kita coba ya, udah mau ya? Ya. Oke, itu tadi video tutorialnya, semoga bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, tolong di like dan di subscribe, di share ke sosial media ya. Terima kasih.